Hai hai, jumpa lagi bersama gua di Y Gembel. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah selalu nonton channel itu. Gua ya, terima kasih banget. Semoga kawan-kawan ini diberi kesehatan dan kesuksesan dalam hidup kalian semua. Amin. Amin. Dapatkan soliter ikan cupang terbaik berkualitas mantap, dijamin. Oke, kawan-kawan, ya kali ini gua sudah sore ya. Ini sudah jam berapa nih? Jam 5. Ya, jam 5. Tadi pagi ikan cupang gue itu udah gue kasih makan dengan kutu air. Dan gue pergi nge-vlog ya, pergi ke Tangerang. Dan gue pulang, gue naik ke atas, ternyata ikan gue lapar lagi nih, kawan-kawan. Nih, kayak ini nih. Kelihatan nggak kalau pakai itu? Kelihatan. Banyak ya, nih ada ini ya. Terus ada ini. Ini. Tuh. Udah jauh. Nah, tuh. Ya. Nah, ini tuh. Tangan gue udah mulai digigit-gigit nih tuh. Nah, juga ini ya. Ini udah mulai lapar lagi ya. Ada juga ini. Ini blurim nih. Sudah mulai pecah-pecah warna, ada yang warna putih ya. Tuh, ada yang warna putih. Serokan mana? Serokan mana? Beri nih. Mana? Ini bukan tut. Tuh. Lu kentut tuh? Enggak. Kayaknya gue WC deh. Dan ada ini udah campur-campur, ada multi, ada avatar Gordon ya, dan juga ini yang paling banyak kan ya, banget ya. Ini juga udah masih ada di bulurin nih. Ini ada di grizzle, banyak sekali itu grizzle. Nah, di sana. Nah, grizzle banyak banget tuh. Nah, dan di sini ada burung masih kecil tuh, tapi sudah terlihat lah nih. Di sini ada pojok-pojok nih, kelihatan nggak? Banyaknya pada rumbu. Ya, sore hari ini gue tidak ada makanan kutu air ya, jadi gue akan kasih makanan ini nih. Biasalah ini gue pelet nih, pelet ini pelet apa ini gue juga nggak tahu. Pokoknya gue mau dikasih sama temen-temen banyak pelet. Tapi ini diameternya gede nih, kayaknya pasnya untuk ukuran burayak 1,5 bulan ke atas ini. Burayak gue ini udah 2 bulan, jadi bisa gue kasih. Makan. Dapatkan ikan cupang terbaik hanya ada di Fiskinian Official, Fiskinian Store. Oh, ada yang kita baru ambil cahaya. Cahaya enggak ada. Makan ya? Makan. Nah, di sini gua akan kasih. Sini juga. Ini sini. Kita
Oke, akan habis kan, kawan. Ini sini juga gua kasih. Ya, biar cepat kenyang. Cepat gede, cepat dijual, kawan-kawan. Ya. Ini ada blue ring satunya lagi nih. Udah dikocok-cok gitu ya. Ini sini. Siapa tau doyan ini. Bukan doyan, masih siapa tau makan walaupun udah kenyang. Gue di bawah itu. Yang mau dimakan bawah belum ya? Nih. Cepet habis tuh. Iya lu, hilang lu. Hilang kan? Hilang. Habis. Iya habis nih. Habis. Tuh deketin. Kasar ya. Kasar dia gede deh. Tuh air gitu. Iya. Nih ya, ini masih ada nih, ini jam dulu nih. Nih dia masih ada nih ya. Nah, nih berapa menit kemudian ya, ntar dia lihat nih. Oke, kawan-kawan ya. Jadi, apa namanya? Kalau untuk mempercepat pertumbuhan burayak itu kau kan nggak usah takut dengan cacing atau pelet ya, karena ini untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, ketika sudah besar baru kita rutinin dengan jentik nyamuk atau kutu air gitu ya. Itu biasanya di usia-usia 3 bulan itu udah masuk tren ya, nanti baru itu makanannya kita kasih makan dengan makanan yang proteinnya banyak ya, seperti kutu air atau tulangan, buat tulangan seperti jenis nyamuk kayak gitu ya. Oke, kawan-kawan, nah, nanti kita lihat seperti apa ya kalau sudah pada gendut-gendutnya. Oke, kawan-kawan, begitu aja video dari gue. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat ikan cupang. Salam cupang Indonesia.